memang benar tanggal 15 Agustus. Pendangdut Nela Karisma akhirnya menjawab semua isu yang selama ini ada terkait hubungannya dengan Dori Harsa. Nela akhirnya mengakui jika keduanya telah resmi menjadi suami istri. Nela dan Dori mengumumkan kabar bahagia itu dalam sebuah acara yang digelar oleh salah satu e-com terbesar di Indonesia. Bahkan, keduanya sempat malu-malu sebelum mengumumkan kabar bahagianya itu. Memang benar, tanggal 15 Agustus kemarin di Kediri, kami sudah melangsungkan pernikahan. Yeah. Nela mengenakan gaun putih ditemani oleh Dori yang telah menjadi suaminya. Acara yang dipandu oleh Syahrini itu memperlihatkan kemesraan antara Nela dan Dori. Nela Karisma mengaku sudah cukup lelah untuk menyembunyikan kabar bahagianya tersebut. Ia pun menyampaikan bahwa pada tanggal 15 Agustus tahun 2020 lalu, ia dan Dori telah melangsungkan pernikahan. Demikian kabar terbaru hari ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian. Sampai jumpa. Nela dan Dori telah menikah di Kediri, Jawa Timur. Untuk membuktikan ucapannya tersebut, Dori dan Nela sempat menunjukkan cincin pernikahan mereka. Wah, selamat ya Nela dan Dori, semoga berbahagia.